Okey, so jom kita nak pasang headblock. So first kali kita kena buka dia punya plug. Okey, plug. Ha, so kan saya beritahu, saya kata nak beli ketah-ketah ni kan. Ketah-ketah ni tak ada lagi. So bila ketah tak ada lagi, tak apalah, saya pasang dulu, nanti saya order ketah dulu. Okey. Ketah tu pun mahal juga kan. Bukan mahal. Banyak modal yang saya guna ialah macam patau saya pun on the way nak dapat anak kan. So kiranya kita buka ni lock plug cap lah. Okey, kiranya ini motor ni saya buat spek ni untuk menerima kehadiran anak baru lah. Alhamdulillah. Okey. So jom. Okey. Kalau ikutkan dalam motor file dia ada bagi tools dia tau. Tools untuk buka plug. Ah, so baguslah. Benar bawa ah. Okey. Dia ada besar dan kecil. So saya yang kecil lah selalu orang pakai. Okey. Okey. So kita buka plug dulu lah. Saya pun lama tak check plug ni. Hari tu masa mula-mula buat tu rajin check plug. Okey. So kita buka plug dulu. Alright. Kita buka plug dahulu. Okey. Okey, jom. Plug pun saya ada standby baru lah plug. So hampa nanti mungkin setting ni saya pakai plug baru lah. Pakai plug lama boleh tak? Boleh pakai. Saya tanya kau boleh kalau elok kan. Tapi saya memang dah standby plug. So saya pakai plug baru lah. Senang. Okey. Alright. Plug ada basah sikit, ada basah sikit tapi still okey lah ni. Okey. Alhamdulillah. Still orang kata apa, acceptable. Acceptable. Haha. Okey. So jap saya nak ambil saya punya segala mak nenek tools. Dia buat apa ah? Dia buat apa geng? 12 eh. 12 ke? Oh, exhaust tak buka lagi. Okey, kita buka exhaust dulu. Okey, 12 eh. Alright. So kita buka exhaust dulu lah. Buka exhaust dulu. Apa pakai spano? Agak reh lah ni. Aduh. Agak reh pakai spano. Tak pomen lah. Okey, ni sekali kita boleh guna untuk kunci. Apa tu? Nak kunci start. Oh, ada washer siap kat atas. Okey. Oh, lomok jatuh. Aduh, jatuh dah pula. Jangan rosak. So, saya dah buka dah. Okey, so dua nut 12 ni saya nak akan guna untuk buat start head lah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hui, ketat. Abah Syam kunci lah tu. Hui, dah letak lah. Okey. Bagi longgak sat. Okey, boleh longgak. So kena buka bersilang. Satu benda pemain selalu buat, dia akan buka bersilang-silang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hup. Okey, tak boleh. Sabar, sabar, sabar. You can do it, Agaref. You can do it. Allahumma ketatnya. Ui, ketatnya. Dia pun pakai tok kan. Okey. Oh. Saya rasa nanti lepas dah pasang-pasang semua ni, saya akan hantar ke bengkel untuk kunci tok lah. Okey, untuk kunci tok. Tidak pisang. Saya pergi tengah right, head terangkat. Oh, head terangkat, konten lah. Pomen nombor 6, jahanam. Hup! Hup! Tapi orang dulu, apa yang saya tanya apa pomen, dia berkata, ada je yang tak kunci pakai pakai tok dulu kan. Tapi okey je. Sebab apa, tangan dia pun dah ada tok. Oh, macam tu cerita dia. Okey. Okey, saya buka cara bersilang geng eh.
Dia punya hook tu tu. Mana-mana. Okey. Lagi satu, pemain suka buat kerja malam kan. Saya suka buat kerja siang. Macam ni, panas-panas ni, peluh ni saya suka buat. Sebab rasa macam pemain. Merapu agak dah. Okey, so ni dia. Okey, harapnya trip okey. Saya risau ni. So, sizing saya rasa semua sama ni sizing dia. Carburetor saya tak buka lagi lah, geng. Jadi saya bawa buka carburetor. Saya sambil buat video ni, saya pun ada satu excitement. Hampa pernah tak ada? Hampa buat motor tanpa rasa macam excited. Kan? Jadi tak ready lah. Jadi tak ready lah. Ha, apa pernah rasa? Oh, saya tak ada helm getah. Okay. So, macam mana sekarang ni? Oh, boleh angkat heat tray. Okay, kita angkat tray. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat heat tray. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Okay, geng. Kerok ada. Pemakanan sempurna. Tapi macam tak sempurna. Ni hitam ni ada ni sikit. Agak ada setting lah. Aduh, tak apa. Gas sikit pun kena ganti baru. Okay, tak apa. Heat kita buka dulu. Letak heat dulu. Okay, piston. Kepala piston pun cantik lagi. Semua cantik lagi. So, gasket macam mana gasket dah? Saya nak belajar. Sebab gasket dia ada macam tinggi rendah kan? Kau sama. So, sama kau dah penyek dah. Entahlah. Okay, so sekarang ni kita nak buka. Dia punya blok, punya blok. Ni pun 12. Yang ni saya rasa ni boleh pakai natang ni tak? Buat tak? Nampak rasa muat tak? Kena pakai spanner. Oh, tak muat kena pakai spanner. Ada benda kena pakai spanner, ada benda kena pakai torque wrench. Saya dulu mula-mula masa saya kenal spanner, semua benda saya nak pakai spanner hidup. Oh, ni pun ketat ni. Hup, bismillahirrahmanirrahim. Hup, Allahumma salli ala Muhammad. Allah Akbar. Buka bersilang ah, pasang bersilang, buka bersilang. Cintu cerita dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hup. Ah. Kalau hangpa pemain macam hangpa tengok dia ni ada hu ha hu ha hu ha. Teruk kan ah. Kami dah buat banyak dah. Hup. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Ah. Okey. Okey. Kita buka bahagian belakang ni dulu. Tapi kalau hangpa pi pemain Melayu kan, ha, dia sebenarnya dia tengah berselawat juga tu. Kan nampak je dia buat kerja kat Kelut kan, tapi dia pun tengah duk ha, macam saya lah kan. Ha, selawat, bismillah, tapi cuma dia tak bunyilah. Ha, saya dah buat seorang-seorang ni. Saya bunyilah sikit hangpa. Okey, so jom buka yang selalu tu. Saya dah buka belah sana dah. Saya buka yang ni pula. Allah Akbar. Macam mana position dia? Hop. Oi, tak boleh. Sangkut. Hop. Oh. Hop. Yeah. Wah. Oh, ketat lagi. Wah, ini ketat lah. Apa saya ketat lah? Oh, tak ketat pun. Tadi ketat. Oh, dia gurau-gurau. Okay, kalau tak mahu apa keliru, skru mana apa semua mana kan. Hampa buka motor, cari tempat yang bersih sikit, clear sikit lah. Buka, letak bawah dia. Ha, ni ajaran ayah saya. Buka, letak bawah dia. Ha. So, insyaAllah lah. Okay. InsyaAllah. Okey lah motor anda tu. Ha, gitu. So, saya tak pasti motor saya ni berpari bila siap. kita saksikanlah. Eh, apa saya tak keluar lagi ni? Oh, keluar dah. Okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka blok. Okay, piston saya dah tadi. Piston saya banyak atas. Piston saya guna engkau lah. Tekan engkau, dia akan naik lah. Okay, tekan slow-slow je. So, bismillahirrahmanirrahim. Oh, gam-gam sikit lah ni. Alamak, saya tak ada hammer lah. Aduh, dia. Macam mana angkat blok ah?
Aduh. Itulah nak buat sendiri. Akak belum tak tahu. Tak apa, saya try. Saya try. I try. We need to try. Sebeli ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Piston. Allah. Woohoo. Alhamdulillah. Settle. Blok dah buka. Alhamdulillah. Okey, so sekarang ni saya nak kena kunci. Dekat tu je. Okey. Alhamdulillah. Mana gasket dah? Oh, gasket pun dah berlekat bawah ni dah. Right. So tinggal piston saja. Okey. Okay, sebelum tu kita kena lapik dalam ni ya, sebab takut dia punya piston pin apa G dia tu terkeluar masuk dalam dalam crank habis. Okay. Saya tutup sini lah. Sat dia ada benda tu. Buat sini. Boleh tak? Selimut dah. Saya tak nampak dia punya pin. Oh, ada pin dia. Sikit. Okey, alhamdulillah. Wuhu. Walau weh, ketat geng. Mr. Pin dia ketat. Macam aku nak buat ni. Mr. ni ketat geng, ya Allah. Wuih, ketatnya. Dia kenak ni. Dia tak payah ketat macam ni kan. Ketat geng ke macam mana? Apa rasa macam mana? Settle lah. Okay, so jom kita nak pergi ketat. Hit punya start pula. Right, let's go. Okay, geng. Panas jaya. Hai, hilang. Oh, ada. Alright. So, saya nak ketatkan start hit. Okay. So, cara dia ialah macam mana cara dia. Mari kita tengok. Saya nak ambil ini. Ni bukan. Kita tak payah pakai ni. Kita pakai yang kecil saja. Alright. So boleh masuk tak sini? Allah Akbar. Okay. So ni ilmu ni saya dapat belajar pada kawan-kawan yang dah biasa pomen. Pomen. Semualah. Okay. So katanya dia suruh saya. Ni dulu. Katanya. Okay, rapatkan dia dulu. Right. So, katanya dia nak 12 kan, geng. Ni dulu, berlawan arah. Katanya lah. Macam mana nak buat ni? Macam main masak-masak lah aku tengok. Okay. Okay, saya ketatkan dia dulu. Okay, ketatkan dia dulu. Lepas tu, baru ketat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya start ni apa tiang hit ni jangan dengan kunci macam mana? Jangan ketat, bukan ketat sangat. Dia jangan ikut nafsu sangat. Dia ketat cukup lah katanya. Katanya lah. Kan.
Saya pun tak tahu tarang mana yang dia punya optimum punya ketat, tapi saya I try my best ya. Okay, so nanti macam boleh lagi. Okay, okay, good. Right. Buka atas. Okay. Okay. Okay, kunci dia bersilang. Okay, so ni guna jari pun tak boleh. Ini pun jari boleh. Okay, kunci bersilang. So ni pun kunci juga. Buat macam ni lah. Dia skru apa nut ni, payung. Okay, masuk ni dulu. Masuk macam ni dulu sampai ada setengah, dia buat tengah-tengah, tapi saya buat sampai sini pun boleh. Okey, sampai bawah lah senang. Lock terus-terus. Lepas tu buat atas pula. Okey, buat atas pula, and then kita buat dia punya tu kunci dia. Itu saya tak buka lagi tu. Nanti baru buka. Nak pasal peluang dulu. Hup. 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 You can do it. Aku boleh. Aku boleh. Aku boleh. Hup. Ya Allah. Okey, kita agut. Jangan bengkok dah. Seram ni untuk bengkok. Seram. Oh, Shopee. Ada apa-apa kah? Oh, tak ada. Okay, last. Yalah. Sini ikut. Mana tadi? Mana? Saya pun lupa dah. Saya pusing, lupa dah. So, saya rasa ni dah ketat elok ni. Cik, asal. Boleh lah main asal-asal tu game main. Boleh, no? Bagi chance sikit, no? Okay, ketat. Lepas, sekarang ni kita nak buh. Yang bahagian exhaust pula. Benda yang sama je kita buat. Alright, kita buat benda yang sama saja. So, settle. Dah pasang ni dah. Okay. Saya rasa okay kot. Okay. Nak check up lagi tak? So, start apa semua dah settle. So, sekarang ni apa yang kita perlu buat ialah kita nak masukkan, nak pasang blok dan juga piston. Okay. So, first thing first ialah kita nak ambil tuti untuk lubricate kan dia. Tapi sebelum tu, jom. Kita
pasang piston dulu. Okay, so let's go. Risau piston ring jalan tak hilang, no? Eh.